Saver, majalah Gross Digital dalam kurung NGD, garis miring Gross TV kembali mengudara. Kali ini Gross TV saat ini sedang berada di kawasan Jakarta Utara, tepatnya di kantor salah satu notaris PPAT Jakarta Utara yang pernah menjabat sebagai Dewan Penasehat, aktif di organisasi dan sebagainya, yaitu Kang Bro Herdi Mansa, kayak biasa. Kang Herdi aja ya. Kang Herdi ini kalau saya perhatikan, menyimak di belakang Kang Herdi, itu piagam balap. Nanti sedikit kita singgung mas itu. Kita bincang santai aja Kang. Kita sapa dulu pemirsa, ke Kang Herdi. Assalamualaikum Kang Herdi. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah, insya Allah. Sehat. Sebelum saya masuk ke tema nih Kang, bisa nggak sedikit belakangmu ada piagam IOF apa, terus di bawah ada mobil, ada ini. Wah, dan ada macam-macam tuh ya. Ini koleksi atau memang apa ya, itu sedikit lah sedikit kasih informasi. Itu cerita hobi lama. Dulu saya juga aktif selain di INI juga pernah jadi pengurus ikatan offroad Indonesia ya. Okay. Indonesian Offroad Federation, IOF. Oke. Okay. Offroad. Indonesian Offroad Federation, IOF. Ya, waktu zaman almarhum Pak Askar Kartiwa. Nah, bareng dengan rekan Andris juga, Pak Irjen Hamidin, dulu pernah jadi ketua BNPT di bidang hukum. Nggak disana dibalik kesibukan sebagai mantan PPAT ya. Hobinya ternyata acut-acutkan jalan ya. Selain itu IMI itu piagam penghargaan dari IMI Jawa Barat sebagai atlet berprestasi, karena pada saat itu saya menjadi juara nasional kelas diesel gitu ya, balapan speed off road. Okay. Jadi juara nasional gitu. Walaupun apa? Ya, juaranya juara nasional. Juara nasional. Ya, kelas off road diesel. Off road diesel. Ya, speed off road diesel. Oke, okay. Itu intermezzo balik. Ya. Di Jakarta termasuk senior kan? Ya. Baru 40 tahun. Ya, saya notaris dari tahun 95. Tahun 95 di Jakarta tahun 2000. Jadi di Jakarta udah 23 tahun insya Allah. Alhamdulillah. Organisasi itu saya tahun 96 sudah jadi ketua. Oke. Pengurus daerah. Ya. Jakarta? Enggak, di Ciamis. Sebelum Jakarta. Di Jakarta pernah menjadi ketua pengurus daerah. Kemudian jadi ketua pengurus wilayah dua kali. Jawa ya? Enggak, di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, jadi Jakarta. Daerah Ciamis, kemudian pindah ke Jakarta, pernah. Pada saat pindah juga diminta jadi sekretaris dulu, sekretaris Pengda, kemudian jadi ketua Pengda, ketua Pengwil. Gitu. Jadi ya cukup panjang lah gitu. Pernah jadi ketua bidang juga di PPINI. Pernah jadi di penasehat. Kita kalau melihat dari background perjalanan organisasi, kan termasuk aktif di organisasi. Nah, kalau melihat kondisi saat ini, ya jujur aja, organisasi kata notaris Indonesia sedang tidak sehat. Ya, sedang terjadi gejolak di dalam, bahkan terjadi dualisme. Suka tidak suka terjadi dualisme. Ya. Nah, sedikit kan kalau Kang Herdi melihat, kan dulu wawancara terakhir kita tetap membahas tentang DPT, DPS ya. Nah, kalau ini kan ternyata di bulan kemarin, bulan Agustus dipaksakan dilaksanakan Kongres Nasional Kejuangan Kang Herdi yang bergelut di dunia organisasi kata Universitas Indonesia, melihat dan kacamata Kang Herdi sebagai organisasi.
Ya. Kongres kemarin. Sebagai yang cukup berkecimpung ya di organisasi Ikatan Rotaris, tentu sedih ya. Sedih, prihatin melihat kondisi organisasi sekarang, dan ini sebetulnya hampir mirip dengan kondisi waktu tahun 2012-2013. Dimana pada saat itu, pada saat Kongres di Yogyakarta dan terjadi deadlock, kebetulan saya oleh teman-teman Pengwil lain ditunjuk menjadi koordinator pengurus wilayah, ketua Pengwil DKI Jakarta, ditunjuk untuk menjadi koordinator Pengwil-Pengwil untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa. Jadi Kongres Luar Biasa itu di INI sekarang ini juga ternyata berulang kembali. Dan kalau saya lihat prosedur dari acara yang dilakukan, ya istilahnya saya dengar saja walaupun tidak mengikuti karena tidak mendapatkan undangan yang baik gitu kan. Seperti halnya yang sebelumnya, yang di Cilegon. Kalau yang Cilegon kan pengumumannya ada jelas, kontribusinya berapa, pendaftarannya kemana. Kalau yang kemudian kemarin itu kan sebetulnya Agustus ya, akhir Agustus, saya tidak terlalu menyimak karena saya melihat ataupun berpatokan kepada keputusan dari DPR, keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, karena yang memutuskan untuk menunda itu kan ada intervensi dari Kementerian Hukum dan HAM pada saat di Cilegon itu kan. Kemudian saya ya, baru dapat undangan untuk menghadiri sebagai calon DKP itu pada hari, berarti tanggal itu kan 29-30 ya Agustus, ya berarti tanggal 29, pokoknya hari pertama, ya pada hari pertama kongres itulah, acara itu gitu. Isinya untuk mengundang hadir dengan cara pendaftaran yang mereka sudah tetapkan. Nah, pendaftaran ini juga sifatnya tidak, atau saya bisa menilai itu tidak mendasari dari aturan yang ada dan yang sudah dilakukan baik di kongres-kongres sebelumnya ataupun di acara-acara INI lain. Jadi melibatkan kepada pihak ketiga, harus ada mengirimkan apa face recognition atau apa yang pokoknya verifikasi biometrik segala macam, yang hal-hal seperti itu yang tidak diatur dan masih kita pertanyakan mengenai perlindungan data pribadi. Itu juga kita keberatan. Kita harus mendasarkan semua ketentuan untuk suatu penyelenggaraan acara itu dari aturan yang sudah ada dan berlaku. Yang dibuat sendiri juga sama ini waktu kepengurusan Tulita, jelas ini sangat baik, sudah dibuatkan peraturan perkumpulan, sudah dibukukan, ini justru harus menjadi pegangan setiap acara. Sehingga pada saat itu ya karena mendadak dan kemudian harus daftar, ya saya juga tidak memungkinkan untuk ikut gitu kan. Di satu pihak saya juga melihat penyelenggaraannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen AHU maupun dari Komisi 3 DPR, di mana harus melibatkan bersama-sama dengan pengurus-pengurus wilayah, ya pengurus-pengurus wilayah maupun baik dari keanggotaan apa panitia pelaksana, tim-tim segala macam, semuanya itu harus bersama-sama dan itu.